Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Sultan Bintang di channel ini di game Genshin Impact lagi guys. Dan di sini gue akan gacha guys ya. Gue akan gacha dengan Primo Gem yang gue punya. Tentunya gue nggak top up ya. Gue nyicil PT dari PT eh nyicil PT nyicil nabung Primo dari Primo dari terakhir banner itu ke Zuha guys ya. Jadi banner setelah ke Zuha gue nggak gacha. Dan gue pingin gacha si Zhongli. Gue nggak gacha si Arya karena Primo Gem gue terbatas. Dan di sini gue memiliki 8.700 Primo Gem lebih kurang ya, dan juga 5 Intertwined Fate ya. Terus kita nanti bisa juga beli di sini 5 kalau memang diperlukan. Yang jelas di sini bisa 54 kali gacha dan juga ditambah 5 di sini berarti 59 ya, 59 ya, lebih kurang 60-an kalau kita total-totalkan semua. Dan juga di sini kita cek PT, gua masih di PT rendah. Tuh masih di 1 2 3, masih di PT 3 guys ya. Dan tanpa berlama-lama di sini kita langsung mulai gacha. Dan ya weapon ya bodohlah, nantilah kita yang penting dapat Abah Zhongli-nya guys ya. Langsung kita mulai. Kita langsung 10-10 aja ya, biar cepet, biar nggak lama, biar nggak panjang durasi video. Ya, langsung saja 10. Semoga aja guys ya. Di sini aduh belum ya, belum ya, belum ya. Belum ya. Semoga ya karakter baru yang dapat ya. Kicuali ya, kalau nggak salah. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan ya ternyata kita dapat Culi di sini guys. Channel tetapi ya ya masih awal-awal belum semuanya kita gaspol. Oke, kita lanjut lagi. Tadi 23 13 ya, ini 23. 23 come on please, aku sudah lama sekali tidak mendapatkan bintang 5 di low PT guys ya. Ini 23, come on lah, coli lagi lah. Shell bisa gua ada C6 bro. Oke, dapat 2, dapat culenya C1 ya. Oke. Nice, guys. 23 33 guys ya. Oke, masih-masih ungu guys, ya Allah. Ayolah. Oke, dapat Diona di sini. Kita Diona udah C6 juga. 33 guys ya. 33. Oke, okay, dapat lagi si culenya guys, 33. 33 43 nih guys. Come on. Oh, nice. 43 udah dapat nih. Ah, berhubung kita red on ya, jadi kita langsung dapat Abah Songlis ya. Alhamdulillah. Oke, okay, nice. Oke, okay, no problem. Oh, kita punya Abah Zhongli sekarang ya. Punya shielder dan juga minus resistance. Semua elemen guys ya. Oke, okay, next. Oke, okay, berhubung di sini kita hoki dan sudah dapat karakter yang kita inginkan. Ya, ini bisa kita spend juga di 8 kali dan mau beli ini juga ya, tanggung. Ya, nantilah kita lanjut Primo Gem dan semua sisanya ini akan kita gunakan guys ya. Wah, ini hoki sih. Ya, hitung-hitung udah lama sekali guys. Gua gacha nggak dapet di low PT guys ya. Dan ini pertama kali gua gacha dapetnya di low PT. Terakhir itu ada juga di low PT. Itu dapetnya yang posisi red off itu kecing dapetnya ya. Dan ini alhamdulillah hoki sih. Oke, okay, di sini berhubung durasinya di sini ada sudah 4 menit, kita juga akan mereview guys ya. Sekalian mereview karakter baru, bagaimana gameplay dari karakter Ignari guys. Oke, okay, di sini tanpa berlama-lama guys ya. Ada yang bilang ini karakter sangat enak ya dimainin ya. Gua nggak tahu, gua baru kali ini nyoba guys ya. Gua nggak tahu juga gimana gameplaynya. Jadi jangan okay, ada elemental reaction baru guys ya. Kita baca sama-sama nanti.
ini juga Dendro ya. Quicken. Oke. Oh, kayak semacam ini ya. Siapa namanya? Siapa guys? Itu aduh, lupa lagi namanya. Quicken Spirit. Oke, banyak. Oke, oke. Oke, kita tes elemental burst-nya, guys. Mantap. Oke. Attack speed-nya juga lumayan kencang sih ini karakter. Tahu ya gua dianya main apa ya? Spesialis char attack atau apa? Nice. Kita belum tahu ya mau gacha atau enggak. Yang jelas di sini kita udah melakukan sedikit review ya. Tahu ini karakternya gimana. Dan juga semoga gacha kalian juga wangi guys ya, terlepas dari semua hal masalah yang kita hadapi bersama-sama atau di luar masalah ya. Oke, di sini ada sedikit info mengenai elemental reaction terbaru tadi ya. Setelah makhluk menerima pengaruh elektro dan dendro, ini antara resonansi dari elektro dan dendro guys ya, akan memicu reaksi quicken dan membuatnya berada dalam status quicken. Dan itu sendiri apa guys ya? Ada yang tahu? Komen di bawah guys. Apa lagi kita guys? Event baru kah? Yang tentunya ada West Archon guys ya, yang terbaru. Di sini. Oke. Kita langsung naikin si Abah Zhongli. Abah Zhongli, welcome. Udah di banner dari 8 tahun, gua punya baru punya nih Zhongli, guys. Aduh. Ini materialnya tentunya belum lengkap 100% guys ya. Jadi, kita akan live streaming insyaallah nanti. Jadi kita akan lengkapi di live stream dan kita bakal build semaksimal mungkin di live stream. Cek. Oke, kita ascend dulu. Untuk kalian juga ya yang belum punya ini banner udah terbaru apa belum nih, guys? Gua belum ngecek sih tadi. Kalian juga ya, yang belum punya Zhongli mumpung lagi rerun, guys ya. Gua saranin ini Hopper sih guys, GG ya, dia sebagai shielder juga, dia juga sebagai minus resist juga ya, dan salah satu keinginan semua orang mengkoleksi semua Archon dari Genshin Impact. Ada tipikal-tipikal orang yang berbeda-beda tuh, yang mengkoleksi karakter, ada yang terspiral, ada yang buka eksplorasi, ada yang koleksi karakter kayak gue bilang tadi, koleksi Archon dan lain-lain gitu. Oke, jadi sejauh ini performa Zhongli yang gue ketahui sangat OP guys ya. Karena gue tahu gimana nih, karena ya walaupun di char utama gue nggak punya Zhongli, di char satunya punya gitu. Jadi gue tahu mekanisme dari Zhongli itu gimana guys. Dan gue nggak ngawur ya. Yang gue tahu juga sejauh ini guys ya, koreksi gue kalau salah, komen di bawah. Artinya itu, artinya si Zhongli itu kan Tenacity kan, yang selama ini gua pakai di Yuna, maybe di apa lagi tuh, di aduh yang Electro itu guys, apa lupa ingat aku guys. Mana nih nih si Kuki Shinobu guys, gua pakein Tenacity juga ya, karena elemental skillnya itu memberikan efek berkelanjutan gitu guys, gak sekali gitu. Jadi support untuk support tambahin attack dari artifact 4 set Tenacity Millerit guys ya. Menurut gua pribadi ya, yang suka ya lah ya, yang gak mau guys ya. Oke, di sini kita ini bisa kita capai dan ini yang kita kurang ya, core lapis, karena kita kemarin belum selesai farmingnya. Jadi kita akan lanjut di live stream. Oke, mungkin itu saja. Sampai di sini saja video gacha plus review tipis-tipis karakter terbaru Jignari dari gua. Mungkin itu saja dari gua. Gua Sultan Bintang. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe guys ya.
bantuan dukungan kalian semua. Oke, okay, bye-bye.